Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Ibu pada pembelajaran matematika di kelas 5. Sekarang kita masih belajar di bab 4 ya, namun melanjutkan bagian kedua, melanjutkan dari minggu kemarin. Nah, untuk buku yang kita pelajari, ini sumbernya dari sini ya, buku Senang Belajar Matematika kelas 5. Silakan kalian bisa sambil membuka bukunya untuk tambahan referensi juga. Nah, adapun untuk ruang lingkup materi kita hari ini, yang pertama mengukur isi dengan satuan tidak baku, yang kedua mengenal kubus satuan, yang ketiga menentukan volume balok dengan kubus dan kubus dengan kubus satuan, yang keempat menentukan banyaknya kubus satuan pada balok transparan, dan yang kelima menentukan volume balok bila diketahui ukuran tertentu. Nah, adapun materi yang pertama, kita belajar tentang mengukur isi dengan satuan tidak baku. Nah, satuan volume dapat diukur dengan benda yang lebih kecil. Misalnya begini, kita ingin mengukur volume ember, air yang ada di ember. Nah, untuk mengukurnya, kita harus menggunakan alat ukur yang lebih kecil. Misalnya gayung, gelas, mangkuk. Jadi, alat-alat yang digunakan untuk mengukurnya itu tentu harus lebih kecil dari ember. Begitupun ketika kita ingin mengukur air di dalam gayung, nah alat ukur yang kita gunakan harus lebih kecil lagi dari gayung. Misalnya sendok atau sendok takar, ya, jadi harus lebih kecil. Nah, contohnya itu ya. Contoh-contohnya ada gelas, cangkir, gayung, sendok, ember, bak, dan lain-lain. Tentunya harus lebih kecil. Nah, ini contoh gelas yang sering digunakannya. Untuk alat ukur yang digunakan di sini, karena disebutnya juga satuan tidak baku, maka alat ukurnya itu boleh berbagai macam yang digunakannya, baik dari bentuk maupun ukurannya boleh digunakan, yang penting lebih kecil. Nah, sini contoh latihan soal di halaman 143, ada satu gayung yang isinya sama dengan 3 gelas kecil. Maka ketika ada satu gayung dan satu gelas kecil, ini setara dengan 3 gelas kecil ditambah 1 gelas kecil. Satu gayung ini berisi 3 gelas kecil ditambah 1 gelas kecil yang ini, jadi total 4 gelas kecil. Nah, adapun untuk 2 buah gayung, satu gayungnya itu 3 gelas kecil, maka kalau 2 gayung berarti ada 6 gelas kecil. Begitupun ketika satu sendok besar isinya itu setara dengan 2 sendok kecil, maka ketika ada 2 sendok besar dan 1 sendok kecil, 2 sendok besar ini setara dengan 4 sendok kecil ditambah 1 sendok kecil, jadi 5. Nah, terakhir di sini soal cerita, 4 gelas sama dengan 1 liter air minum. Dalam 1 hari minimal tubuh membutuhkan 2 liter air. Berapa gelas air minum yang dibutuhkan dalam 1 hari? Nah, diketahui 4 gelas itu sama dengan 1 liter. Jadi ketika kita membutuhkan 2 liter, itu sama dengan 2 dikali 4 gelas, yaitu 8 gelas. Jadi yang kita butuhkan dalam 1 hari yaitu 8 gelas. Nah, skala selanjutnya ada kubus satuan. Kubus satuan dapat digunakan untuk mengukur isi dari bangun balok atau kubus. Banyaknya kubus satuan yang dapat diisikan ke balok atau kubus adalah isi dari balok atau kubus tersebut dengan satuannya kubus satuan. Ini contoh satu kubus satuan. Kalau kubus satuan ini ada 2, jadi 2 kubus satuan. Kalau kubus satuan itu ada 3, jadi 3 kubus satuan. Begitupun seterusnya. Nah, bagaimana jika volume balok dan kubus satuan diisi dengan kubus satuan? Nih, caranya. Untuk menentukan volume balok dengan kubus satuan, yaitu dengan memasukkan kubus-kubus satuan tadi ke dalam ruang balok transparan. Ini contohnya ada seorang anak yang sedang memasukkan kubus-kubus satuan ke dalam balok yang lebih besar. Kita lanjutannya, di sini ada balok transparan, ada kubus satuan juga. Nah, kita lihat balok transparan ini membutuhkan berapa kubus satuan? Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Nih, jadi balok tadi isi kubus-kubus satuan ada berapa tadi? Ya, 16. Banyaknya kubus satuan yang mengisi balok transparan ada 16 kubus satuan. Jadi, volume balok sama dengan 16 kubus satuan. Nih, ini juga sama ya untuk halaman 146. Kalian lihat di sini ada balok transparan isi dengan kubus satuan, maka nanti volume baloknya itu ada berapa kubus satuan. Nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sudah ada. Sisanya hitung lagi 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, ada 12 kubus satuan yang diperlukan untuk mengisi volume. Jadi, volume balok sama dengan 12 kubus satuan. Itu kalau kita menghitungnya dengan cara manual ya. Ini juga sama caranya, kubus satuan ini masukkan ke dalam balok-balok ini. Maka yang diperlukan kubus satuannya ada berapa? Nah, selanjutnya menentukan banyaknya kubus satuan pada balok transparan. Cara menentukannya yaitu dengan menghitung banyaknya kubus satuan yang dapat menempati ruang balok tersebut. Tuh. Kalau tadi kita hitung manual satu persatu, kalau yang ini kita dapat hitung dengan melihat panjang, lebar, dan tingginya. Di sini panjangnya ada berapa balok? Kita hitung yang bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang atasnya nggak usah ya. Kita hitung yang bawahnya saja 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lebarnya 1, 2, 3. Untuk tingginya juga kita hitung yang pinggirnya saja 1, 2. Jadi panjangnya 5 kubus, lebarnya 3 dan tingginya 2. Maka kita kalikan 5 dikali 3 dikali 2 sama dengan 30 kubus. Jadi total di sini ada 30 kubus. Itu cara cepatnya ya. Jadi tidak usah dihitung satu persatu lagi. Nah, selanjutnya ini juga sama seperti barusan. Kita hitung panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya 4, lebarnya 1, tingginya juga 1. Maka 4 dikali 1 dikali 1 sama dengan 4. Ya. Begitupun juga nomor 2 sampai 7. Ini contohnya nomor 7. Panjangnya itu 5, lebarnya 4, tingginya 2. Jadi 5 dikali 4 dikali 2 sama dengan 40. Nah, untuk halaman 149 juga sama. Kalian hitung panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Tinggal dikalikan panjang kali lebar kali tinggi. Untuk kubus-kubus satuan, ukurannya itu bermacam-macam. Bisa jadi kalau ini kan panjang lebar tingginya itu 1, maka volumenya itu 1 cm kubik kubus satuannya. Bisa saja di sini lebarnya itu 2, 2, 2. Maka 12 volumenya. Nah, kalau ini di sini yang diketahuinya itu 1 cm kubik. Jadi tergantung ukuran volume kubusnya yang digunakan itu berapa. Nah, karena di sini 1 cm kubik ya kubus satuannya. Jadi kalau misalkan di sini kubus satuannya itu 1 cm kubik, maka volume balok di sini berapa? Tinggal dikalikan 1 saja. Nih. Tuh. Volume balok dapat dicari dengan menghitung banyaknya kubus satuan terlebih dahulu. Tadi ya, panjang dikali lebar kali tinggi berapa? Lalu karena masing-masing kubus satuan memiliki volume 1 cm kubik, maka volume balok diperoleh banyaknya kubus satuan dikali dengan 1 cm kubik. Setelah diketahui volumenya berapa, panjang kali lebar kali tingginya, lalu terakhir dikali 1 cm kubik. Di mana 1 cm kubik itu merupakan volume dari kubus satuannya tadi. Tuh, seperti ini ya. Panjang kali lebar kali tinggi lalu dikali 1 cm kubik. Maka volume balok di sampingnya itu 24 cm kubik. Nah, begitupun latihan soal halaman 151. Contohnya yang nomor 1. Nah, panjang kali lebar kali tinggi yaitu 5 dikali 3 dikali 4. Nah, terakhir dikalikan 1. Kenapa? Karena setiap kubus satuannya diketahui 1 cm kubik. Kalau misalkan di sininya 2 cm kubik, maka di sininya dikali 2, begitu pun seterusnya.
Lalu mencari volume bila diketahui ukuran tertentu. Nah, tadi volume balok dapat ditentukan dengan mengalikan panjang kali lebar dikali tinggi. Nih, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volumenya dapat diformalisasikan seperti ini. Nah, ini lambangnya P kecil, L kecil, T kecil, panjang kali lebar kali tinggi. V itu adalah volume, kalau untuk volume V-nya V besar, P-nya panjang, L lebar, T tinggi. Nah, seperti ini. Diketahui panjangnya itu 4 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya juga 2 cm. Berarti untuk mengetahui volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. 4 kali 2 dikali 2, hasilnya adalah 16. Jadi volumenya adalah 16 cm kubik. Nah, ini soal latihan di halaman 153. Sini juga kalian tinggal kalikan panjang kali lebar kali tingginya untuk mengetahui volume balok tersebut. Tuh seperti ini. 3 dikali 2 dikali 2 sama dengan 12 cm kubik. Begitupun seterusnya ya. Ini juga sama untuk latihan soal halaman 154. Tinggal panjang kali lebar kali tingginya dikalikan, itulah hasilnya menjadi volume. Nah, seperti ini. Silakan untuk soal nomor 7 dan seterusnya kalian bisa kerjakan sendiri sesuai contoh yang Ibu berikan. Nah, terakhir silakan kalian kerjakan tugas halaman 155. Ini yang harus dikumpulkan dan Ibu periksa saat nanti luring. Untuk soal-soal latihan yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya yang tadi, silakan kalian kerjakan untuk latihan saja supaya ketika mengerjakan tugas yang ini kalian sudah lancar. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.